Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri diprediksi bakal satu suara mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Prediksi ini disampaikan oleh peneliti Saiful Mujani Research and Consulting Saidiman Ahmad pada Selasa 18 April. Menurut Saidiman, hal itu terjadi karena saat ini Ganjar adalah satu-satunya kader PDI Perjuangan yang paling potensial dan kompetitif. Meskipun gara-gara kisruh Piala Dunia U20 kemarin, elektabilitas Ganjar sempat jatuh, kini Gubernur Jawa Tengah itu kembali meraih kepercayaan publik. Dalam survei terakhir, Ganjar kembali unggul atas dua pesaing terdekatnya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Saidiman juga memprediksi peluang Ganjar untuk meningkatkan elektabilitasnya masih cukup besar. Pasalnya dia belum terlalu banyak dikenal oleh masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Hal ini berbeda dengan Anies dan Prabowo yang sudah sangat populer. Walaupun belum sepopuler Prabowo atau Anies, elektabilitas Ganjar sudah bisa melampaui keduanya. Jika nanti Ganjar sudah dikenal luas di Indonesia, maka besar kemungkinan elektabilitasnya makin mentereng.